Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama saya ingin mohon maaf karena hari ini saya tidak bisa hadir di dalam acara ini karena saya harus pergi ke Myanmar dalam rangka untuk membantu pemerintah Myanmar dan juga pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan perjuangan para masyarakat sipil yang ada di sana. Yang kedua, saya merasa terhormat sekali mendapatkan anugerah ambassador for Global Harmony dari Yayasan Anarkisma ini. Sebetulnya saya bukan orang yang pantas menerima anugerah ini karena masih banyak sekali tokoh-tokoh yang seharusnya lebih pantas dari saya. Tetapi saya juga menghormati keputusan dari Yayasan Anarkisma di dalam hal ini. Yang penting adalah bahwa saya mengikuti jejak yang sudah ingin disebut Al-Mahdurlah Yayasan Abdul Rahman Wahid yang juga bersama-sama dengan Pak Anarkisma di dalam memperjuangkan global harmoni, perdamaian, anti kekerasan dan juga demokrasi. Saya yakin bahwa perjuangan ini akan terus dilakukan oleh Pak Anarkisma yang sekarang ini memang masih mendapatkan ujian dan cobaan. Insya Allah di dalam perjalanan nanti gerakan global harmoni ini akan semakin banyak diikuti oleh seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun di seluruh dunia karena memang terwujudnya keselarasan global inilah serta perdamaian antar manusia inilah yang seharusnya menjadi alat bagi masyarakat di seluruh dunia untuk tetap mempertahankan eksistensinya di masa-masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.